Berjaya membekas tiga orang pesakit mental yang telah meloloskan diri dari Hospital Sentosa Batu Tujuh semalam. Hasil dari laporan orang awam, mereka telah diberkas di Borneo Convention Center Kuching. Mereka berjaya menyesatkan diri mereka di dalam satu uji bakat pencarian bakat baru Sukan Negeri Sarawak dan berjaya membuat kekecohan di situ. Kami mewakili pihak penganjur memohon maaf di atas kekecohan yang berlaku sebentar tadi.
Baiklah, seterusnya kami memperkenalkan bakat-bakat baru yang telah terpilih menjadi pelapis sukan di negeri Sarawak. Dan mereka inilah yang akan mewakili negeri Sarawak dalam kejohanan sukan Sukma 2024 nanti.